25. Adi yang katalino bacula minta saruga basenga tak dibatal. Harus. Hari ini tanggal 25 Agustus 2023 saya dan teman aman saya Bang Alhamdulillah dengan tulus hati saya dengan niat baik saya datang dan memohon maaf kepada beliau bahwa kami tidak terdamai. Beredar video di media sosial Panglima Pajaji dan Panglima Jila melakukan pertemuan pada Jumat 25 Agustus 2023. Dari informasi yang beredar, pertemuan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Toho, Alpian. Alpian mengungkapkan bahwa pertemuan antara kedua Panglima ini adalah langkah positif untuk kemajuan masyarakat adat Dayak. Alpian menekankan pentingnya persatuan bagi Dayak dalam memajukan Indonesia dan Kalimantan. Adapun hasil pertemuan ini, Panglima Jila memberikan instruksi langsung kepada seluruh pemimpin adat di berbagai tingkatan untuk berupaya meredakan ketegangan dan menyelesaikan masalah secara adat. Panglima Jila menyatakan bahwa Panglima Pajaji telah menghadap dan meminta maaf dengan proses adat kepada Pangalangok Jila. Panglima Jila meminta seluruh mangku dan pengurus PMTBBR untuk membatalkan rencana laporan polisi yang sebelumnya direncanakan. Ungkapan itu dimaknai dengan kerendahan hati dalam menyikapi situasi dan mengambil tindakan yang mengedepankan kepentingan bersama. Perintah ini juga menunjukkan pentingnya menyikapi masalah melalui mekanisme adat dan persatuan dalam masyarakat adat Dayak. Dengan orang-orang Dayak sudah saya satukan. Orang Dayak yang kena kriminalisasi saya keluarkan, saya bantu. Perusahaan-perusahaan yang merampas hak Dayak saya bantu di beberapa provinsi. Semuanya. Ladang saya keluarkan. Orang Dayak bisa beladang. Pak Effendi Buhim. Orang menghina Dayak. Lutfi Holi. Saya keluarkan. Saya hukum. Apalagi? Kades Kinipan. Iya. Yang dikriminalisasi saya keluarkan. Apalagi? Di Toho sana 33 orang dipenjarakan. Saya keluarkan. Di Petegal. Saya keluarkan. Apalagi di Petemis. Apalagi di Kalteng, ya, sudah tidak terhitung perjuangan saya sama orang Dayak. Saya jadi kena anak Dayak, jadi polisi, jadi TNI. Apa yang kurang? Saya minta dengan orang-orang di sana, nanti kan Kalimantan, kami orang Dayak. Saya sampai kapanpun, siapa yang mengkriminalisasi orang Dayak, siapapun yang tidak baik dengan orang Dayak, saya akan menjadi depan. Mau orang ngomong apapun di sana, saya tidak peduli.